menyusui yang berada di daerah kantong harus ditinggalkan sehingga hijrah besar-besaran TNI dari Jawa Timur dan Jawa Barat ke pusat pemerintahan RI di Yogyakarta. Sekian dari saya, semoga jangan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksik meja bundar dan pengakuan kedaulatan. Contohnya tokoh-tokoh yang menghadiri konferensi meja bundar adalah DRS Mohanta, Mr. Mokroem, Profesor DM Mr. Sumoto, Dr. Jojo, R. Juanda, Mr. Sukiman, Mr. Suryono, Hadi Noto, Dr. Sumitro, Joyo Hadi Kusumo, Mr. Abdul Karim, Jiri Anggadi, Dr. Bebe Siman, Bupang, dan Mr. Sumadi. Itu KMB diselenggarakan di Denmark dari tanggal 23 Oktober 1900 delegasi dari Belanda dalam pengawasan PBB pada tanggal 29 Oktober 1949 telah ditandatangani piagam persetujuan konfirmasi RIDAT pada tanggal 2 November 1949. Perundingan ditutup dengan keputusan pada tanggal 6 sampai 14 Desember 1949 Komisi Nasional Indonesia Pusat HMB mengadakan sidang untuk membahas hasil KMB. Sidang berhasil menyepakati undang-undang dan berkait dengan sebagai konstitusi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku nanti putih dong di video.
Waalaikumsalam.